Enak banget sumpah. Kita cobain makan ayamnya ya. Gila cuy, apa namanya, ayamnya itu sangat lembut banget, kayak pas dipotong langsung kayak bentar kayak gitu. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama aku. Jadi hari ini aku mau nyobain makanan Nepal. Makanan Nepal itu apa sih namanya, kurang lebih sama kayak makanan India, soalnya kan mereka tetanggaan ya. Jadi hari ini aku mau nyobain, tadi aku udah pesan chicken biryani. Kayak apa sih, nanti aku bakalan tunjukin ke kalian, oke? Okay? Nonton sampai akhir, oke? Okay? Nah ini dia, makanannya udah datang. Ini tuh kayak gini tuh setnya. Ini ada nasinya, nasi biryani kayak gini tuh. Kayak nasi biryani itu kan kayak ada khusus kayak gitu, panjang-panjang kayak gini. Kelihatan gak sih? Ada salad juga, tomat, terus timun. Nah ini saladnya kayak salad sayuran kayak gitu kurang lebih. Ini kare. Tadi karenya doang. Mari kita cobain ya. Yang pertama-tama kita harus makan saladnya dulu ya, biar enak gitu. Banyak saladnya. Saladnya itu ada timun, terus salada, terus kol, tambah sama bumbu-bumbu apa ini? Dressing. Dressingnya itu kayak kecut-kecut dari cuka, tapi enak bu. Ada ininya juga, kerasa minyak wijennya juga. Enak. Makan bos. Untuk sayurannya sendiri ini fresh, dibilang fresh. Enak. Saladnya habis. Kita cobain nasinya ya. Nanti minum dulu cuy, seletnya lagi. Kita cobain nasinya ya. Nasi khasnya orang-orang India, orang-orang sana sih. Kan bentukannya itu kayak beda-beda, lonjong-lonjong, panjang-panjang kayak gini. Makan bos. Oh gak sih, nasi yang dibumbuin rempah-rempah kayak kunyit dan lain-lain lah, kayak gitu. Rasanya kuat banget, strong di rempah-rempahnya. Terus ada lagi kacang apa ya ini ya? Kacang apa ya ini ya, gak tau ya. Kacang apa ya ini? Gak tau sih. Kita lanjutin makan. Enak banget sumpah. Untuk nasinya sendiri, meskipun kecil-kecil, lonjong-lonjong, tapi nggak keras kok, lembut. Oh.
Untuk rasanya sih agak sedikit pedas, tapi nggak terlalu pedas-pedas amat. Bagi kalian yang pecinta pedas, ya mungkin masuk. Tapi kalau misalkan nggak makan pedas sama sekali, ya kayaknya nggak bisa deh. Nggak tahu ya, kok bisa pedas kayak gini. Kalau di dalamnya juga ada ayamnya juga. Kelihatan nggak sih, ini ayamnya. Ada dua ayamnya. Kita cobain makan ayamnya ya. Gila cuy, apa namanya, ayamnya itu sangat lembut banget, kayak pas dipotong langsung kayak bentar kayak gitu. Kita kimas. Emak, ayamnya udah lembut, bumbunya kerasa, pas banget, enak, sumpah. Makannya sama nasinya. Tahu ya, kalau di Nepalnya sendiri, tapi kalau di Jepang ya, ini tuh tempatnya bersih banget. Suka banget aku sama tempat yang kayak gini, bersih kayak gitu tuh. Kayak makan itu nyaman gitu. Lucu ya, ini makanannya juga enak, tempatnya bersih, jadi kalau makan itu nyaman. Next, doakan semoga aku bisa jalan-jalan ke Nepal. Jadi aku mau nyobain makanan yang ada di sana, oke? Tapi lama kelamaan pedasnya itu makin nambah loh. Aku orang yang makan pedas tapi nggak pedas-pedas banget gitu, jadi sedikit aja gitu. Jadi ini kepedasan sih. Udah habis cuy. Tenggorokan gue belum kenyang, jadi gue bakal nambah nan. Ciri khasnya orang sana. Nah, ini nanya udah datang. Ini tuh bisa makan sepuasnya loh. Jadi kalau misalkan kalian nampung mau berapapun itu, silahkan dimakan. Not ya, tapi dari jam 11 sampai jam 3 kalau gak salah. Pokoknya pas makan jam siang. Jadi kita coba nanya ya. Makanya itu harus disobek kayak gini. Terus dicelupin nih ke saus ini nih. Makan bos. Nah ini untuk rasanya sih enak. Ya, soalnya kan terigu. Kalau di kita apa ya? Bisa mungkin ya. Sama lah, kurang lebih rasanya kayak gitu.
enak ya. Dicocol ke ini nih. Kering kali ya. Untuk karenya karenya sama kayak kuat banget rempah-rempahnya, rempah-rempah kayak jahe kayak gitu tuh, tapi enak. Cuman agak kepedesan sih, gak tahu kenapa. Biasanya kalau aku makan itu nggak pedes gitu, ini gak tahu kenapa pedes banget. Kembos. Gua akan habisin ini dalam waktu sekejap. Apa rotinya ini dengan roti ya? Dan namanya itu naan. Naannya itu lembut banget. Teksturnya jadi pas digigit itu kenyal-kenyal kayak gitu. Enak banget nih. Suka aku roti-roti kayak gini tuh. Ini gigitan terakhir. Ini harus menikmati. Enak banget cuy. Not bad loh. Makanan-makanan orang-orang sana juga agak terlalu buruk lah. Biasanya kan kalau dilihat di street food-street food kayak gitu kan jorok banget kan pembuatannya. Gak tahu karena ini restoran mungkin jadi bersih gitu. Menurutku ya, emang gak tahu ya. Oke guys, udah kenyang banget. Makan bego. Tadi pokoknya enak, makanannya mantap. Segitu aja mungkin video dari aku untuk kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini, oke? Saya berkembang. Like and share and subscribe, oke? Bye bye.